There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Endongnya ditarik. Tenaga angin ya. Yang ini buat turunin, yang satu lagi buat naikin. Nah, ini posisinya lagi turun teman-teman ya. Ini namanya tangga kombinasi. Kalau kata kasarnya tangga monyet. Nah, proses turun. Ini tangga buat pandu naik, kalau enggak buat kru-kru yang mau naik. Nah, ini pakai tangga kombinasi. Ini pakai tali, buat tali ini pakai segel di ujungnya, segel. Nah, ini lagi proses turunin di pelabuhan Balikpapan. Nah, tangganya sudah mendekati 1 meter di atas air. Talinya sudah mulai serabut-serabut. Ini udah waktunya diganti nih. Ya, teman-teman. Ini caranya nanti saya kasih tahu cara menaikkan kembali. Ini pakai tenaga angin ya. Kompresor harus nyala dulu minimal 10 bar baru bisa diturunin. Dinaikkan juga begitu teman-teman, harus 10 bar juga baru bisa naik dia. Segel juga di sini, segel. Ini tandanya nanti nih. Nah, ini ada batas kuning. Nah, ini batas buat nurunin tangga. Nah, ini teman-teman ya. Proses penurunan tangga dalam proses menaikkan tangga kombinasi di kapal. Nah, ini handle ini teman-teman. Handle ini turunin sama. Oke, dikit lagi nyampe. Lagi nyampe teman-teman. Kalau tali yang itu udah kesentuh air berarti udah 1 meter di atas air.
Buka. Area lagi. Tahan. Oke, tahan. Sekarang tangga gangway-nya dinaikkan. Nah, di tengah-tengah lambung itu ada buat pengikat tali tangga kombinasinya. Dan nanti disambungin ke tangga gangway. Yus, bisa dimatikan, Yus. Biar bisa di aman, lancar dan dilipat aja udah. Berjalan dengan baik. Oke. Sudah selesai, sudah dilipat yang kiri toh. Oke. Gantung itu. Oh, gangway-nya kamu dilipat. Gangway-nya lipat udah. Oke, gangway lipat. Nah, kita pindahin teman-teman. Ini yang tadi area. Sekarang siap-siap dinaikkan atau dihibop. Ah, udah kencang. Oke. Tinggal nunggu pandu. Pandunya belum nongol. Masih proses putar. Ini pilot boot-nya udah nunggu. Kita mau berangkat ke Jakarta. Habis dari pelabuhan Balikpapan. Kita siap-siap hibop naik tangga kombinasinya. Nanti ini pandu meluncur. Dirapikan lagi kayak ini. Oke. Ikuti terus teman-teman ya. Ini pakai tenaga nasi masalahnya teman-teman. Oke, kita siap-siap di hibop tangga kombinasinya. Nanti diperhatikan ya teman-teman ya. Ini pakai tenaga nasi. Oke, diperhatikan. Proses hibop naik itu memakan waktu sekitar 30 menit. Nah, ini kita rapikan lagi kayak tadi. Nah, ini lagi proses naik di hibop naik. Oke, ikutin terus ya teman-teman. Ini nanti ini terakhir pakai tenaga nasi. Jadi dia nggak kuat, tekanan anginnya nggak kuat, makanya pakai tenaga, dibantu sama tenaga kita. Nanti perhatiin aja teman-teman. Oke.
selesai. Lagi kayak gini teman-teman, talinya biar rapi ini. Nah, dilipat kayak gini, nah, rapi lagi. Nanti ini tinggal ditutup pakai terpal. Nah, ini terpalnya. Nah, ini udah rapi kan, dilipat tadi, kembali lagi ke semula lagi. Nah, ini posisi anginnya kita pindah lagi ke bagian turun. Biar nanti orang yang mau nurunin nggak bingung jadinya. Jadi ini udah siap turun. Oke. Nah, kita pakai yang terpal dulu ya teman-teman. Nah, ini terpalnya nih ya. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. You're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. All I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember you. All I know, that ain't changing. Oke teman-teman, selesai ya. Begitu caranya menaikkan tangga kombinasi dan menurunkan tangga kombinasi. Oke, sampai jumpa lagi. Dah.
when all I can is thinking about you.